Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Sugiono. Bapak Sugiono. Udah lama, Pak, jualan pakan burung? Ya, lama. 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Mm-hmm. Dulu langsung di sini apa? Dari mana langsung dulu? Langsung sini. Langsung sini. Terus awalnya hobi burung? Ya, pertama hobi burung. Sekarang masih? Udah enggak, malah jualan pakan. Fokus ke pakan ya, Pak? Iya, fokus pakan. Karena apa, Pak? Hmm? Karena apa? Tergiur omset atau gimana? Ya untuk penghasilan. Kalau boleh tahu, Pak, sehari omsetnya berapa, Pak? Berapa ya? Ya, antara 7 sampai 10 lah. 7 juta sehari? Wah, sekali. Itu dari penjualan di satu toko ini aja? Ya. Tokonya punya berapa, Pak? Satu dong. Apa jadi supplier di pengecer gitu? Ya. Kan diambil bakul-bakul. Ada pengecer berapa, Pak? Yang udah di store? 13-an ya. 13 supplier. Nah. Terus kalau di sini produk yang paling laris, Pak? Produk apa? Bestsellernya gitu. Masih pakan. Iya, pakan, vitamin. Nah, vitamin yang paling laris ya ikut. Udah itu aja. Kalau pakan, pakan? Pakan, nah, buat sasetan ya ikut. Wes itu aja. Terus yang memotivasi jualan pakan burung itu apa, Pak? Karena apa gitu loh awalnya? Awalnya? Iya, awalnya dulu. Awalnya kan mulai, kan itu burung rame itu tuh. Kan mulai booming tuh burung. Waktu lovebird ya. Lovebird apa? Oh, lovebird itu kan dulu mulai rame tuh burung. Apa ya, burung kicau kan mulai rame tuh 8 tahun yang lalu kan mulai. Nah, terus hanya itu ya. Apalagi dengan omset sekian. Otomatis. Ya udah, dulunya ya dikit-dikit. Awalnya dulu dari berapa, Pak? Ya pokoknya 100.000. Dari 200.000 ngono. Di Telateni gitu ya. Telateni omset total loh, mati loh penjualan. Ya 200, 300 pertama-tama ya 100.000-an. Itu selang berapa mulai, waktunya mulai ngono? Meningkat itu omsetnya. Ya 2 tahun ya. 2 tahun itu udah tembus berapa, Pak? Ya, pokoknya dulu 2 tahun itu 3 juta sehari. Keren ya. Kalau emang di daerah sini itu, daerah sini tuh banyak yang jual, yang piara burung. Banyak. Burung, ayam. Paling banyak ya ayam. Kalau yang dijual di sini itu pakan itu dari pakan apa aja, Pak? Malah banyak produknya. Enggak, maksudnya barang dari pakan ayam, burung, oh, ayam. Pati, apa? Oh, sapi ayam. Nggak, ayam burung. Ayam sama burung itu tok. Mas. 220, Pak. Bon iki apa? Bon. Sore ngene iki, Pak. Nggih. Kali mau iso ngene. Sok rai ya, Pak. Kali. Nilai enten nggih. Nilai Google cek wah tutup burung. Bapak ini juga bagol. Enggak. Oh, bukan, pelanggan. 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 Oh iya, bukanya dari jam berapa, Pak? Jam 8 pagi. Mm-mm. Tutup setengah 6. Setengah 6 sore. Jam ramenya, Pak? Jam rame ya antara pagi atau pagi. Oh, rame terus berarti. Rame terus sama sore ya jam-jam 3 sampai gini. Jam pulang kantor ya. Pulang kerja ya. Jam-jam. Nah, agak anu ya jam 8. Siang kan agak sepi. Siang agak sepi. Enggak mesti sih. Kadang ya rame. Oh, berarti rata ya. Rame terus gitu ya. Ya stabil. Enak ya, Pak, enggak ngelangut ya. Ada kesibukannya ada terus. Ostelin. Ostelin Toro. Kalau sama. Jadi guys tunggal. Nanti nggih, matur nuwun. Pak, ini kan dari Ebot juga ada Nanjung.
Sudah tahu, Pak? Jangan jauh. Nganju 105. Belum. Oh. Sudah? Sudah. Enggak pernah tahunnya ya ngini. Berarti yang laris ini 2000. Para laris itu apa? Vitamin-vitamin gini ya. Vitamin ya sama pakan rutin. Pakan apa itu? Nanjung itu pakan premium buat pakan murai. Premium buat murai. Satu kardus 75-85. Tapi itu tanpa serangga udah bisa. Malah belum tahu ya. Iya kan, saya infokan siapa tahu kan mau nyetok. Nanti nah. Siap, terima kasih, Pak. Ya, sampai jumpa lagi.